Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Saat ini banyak negara yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun, seperti Dubai dan Qatar, beralih menggunakan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik. Fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun oleh negara-negara tersebut menggunakan teknologi modern yang canggih. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terbesar di dunia, yang biaya pembangunannya mencapai ratusan triliun. Dubai memiliki luas wilayah 4.114 km persegi, sebagian besar berupa gurun dengan suhu yang mencapai 50 derajat Celcius. Untuk memenuhi kebutuhan listriknya, Dubai dulunya menggunakan sumber energi berbahan bakar fosil. Namun, pada tahun 2011, Dubai mengumumkan strategi Dubai Integrated Energy yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi bersih terbarukan dan menggantikan sumber energi fosil. Pada tahun 2030, Dubai memiliki target untuk menghasilkan 25% energi bersih dan terbarukan, dan pada tahun 2050 meningkat menjadi 100%. Sejak tahun 2011, Dubai telah melakukan penelitian dan pengembangan dalam mencari energi bersih dan terbarukan. Dubai memanfaatkan tingkat pancaran sinar matahari yang melimpah di kawasan gurun pasir untuk membangun proyek tenaga surya yang diberi nama Muhammad bin Rashid Al Maktoum Solar Park. Solar Park ini dibangun di area seluas 77 km persegi yang terletak di Saih Al Dahal, sekitar 50 km selatan dari kota Dubai. Ladang panel surya ini merupakan ladang panel surya terbesar di dunia berdasarkan model Independent Power Producer. Pembangunan solar park ini membutuhkan biaya sebesar 13,6 miliar atau setara dengan 197 triliun dan direncanakan pada tahun 2030, ladang panel surya tersebut akan memiliki kapasitas sebesar 5.000 MW. Saat ini, solar park tersebut berkontribusi sebanyak 12% dari total energi listrik yang ada di Dubai. Pembangunan ladang panel surya ini terdiri dari 5 fase. Pada fase pertama yang beroperasi pada tahun 2013, dibangun sekitar 153.000 sel surya dengan kapasitas 13 MW. Fase kedua, yang dioperasikan pada 20 Maret 2017, melibatkan pembangunan 2,3 juta panel surya fotovoltaik pada area seluas 3,5 km persegi. Fase ketiga, yang beroperasi pada tahun 2020, melibatkan pembangunan 3 juta panel surya fotovoltaik dengan kapasitas 800 MW. Pada fase keempat, proyek ladang surya ini menggabungkan teknologi konsentratif solar panel dan fotovoltaik, dengan total kapasitas 950 MW. Pembangunan fase keempat ini merupakan yang membutuhkan investasi terbanyak, dengan total sebanyak 4,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 64 triliun. Fase keempat ini akan memiliki kapasitas penyimpanan energi terbesar di dunia selama 15 jam, sehingga memungkinkan ketersediaan energi sepanjang waktu. Fase keempat ini akan menyediakan energi untuk 320.000 tempat tinggal dan mengurangi emisi karbon sebesar 1,6 juta ton per tahun.
Proyek fase kelima saat ini sedang dalam pembangunan. Pada fase ini, sedang dibangun panel surya fotovoltaik dengan kapasitas 900 MW yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023. Panel surya pada ladang Muhammad bin Rashid Al Maktoum ini dibuat dengan teknologi canggih dan material khusus yang dapat bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim karena panasnya suhu di lokasi ladang panel surya tersebut. Panel surya ini terbuat dari polikristalin yang memiliki tingkat efisiensi mencapai 22%. Selain itu, panel surya ini juga dilapisi dengan anti-soiling coating, yaitu lapisan anti-kotor yang berguna untuk mengurangi debu yang menempel pada panel surya tersebut. Tidak hanya itu, ladang panel surya di Dubai ini juga menggunakan inverter yang canggih. Inverter ini tidak membutuhkan pendingin udara seperti inverter pada umumnya, dan dengan inverter ini, energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih murah dibanding energi listrik yang dihasilkan dengan bahan bakar fosil. Untuk memonitor kondisi jutaan panel surya, mereka menggunakan drone khusus yang dilengkapi dengan thermal image atau kamera pencitraan thermal. Penggunaan drone dengan thermal image ini berguna untuk melihat kerusakan pada panel surya, dan prosesnya hanya membutuhkan waktu 1-2 hari. Selain Dubai, negara yang memiliki gurun seperti Qatar juga membangun pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTS. Pembangunan PLTS ini dilakukan bekerja sama dengan China. Perusahaan asal Beijing, China, yang bernama Power China, terlibat dalam pembangunan PLTS Qatar. Alasan Qatar memilih China adalah karena China memiliki pengalaman dan teknologi yang baik dalam membangun proyek berskala besar dengan cepat. PLTS fotovoltaik Qatar dibangun di tanah seluas 10 km persegi atau setara dengan 1.400 lapangan sepak bola. PLTS ini berlokasi di area gurun di Al-Karsa, sekitar 80 km sebelah barat dari Doha. Pembangunannya dimulai pada Juli 2020 dan diresmikan pada 18 Oktober 2022. Biaya yang dibutuhkan untuk membangunnya adalah sebesar $450 juta atau sekitar 6,5 triliun. PLTS fotovoltaik ini memiliki kapasitas 800 MW, menjadikannya PLTS fotovoltaik terbesar di Timur Tengah. Ketika selesai dibangun, PLTS ini akan dapat menghasilkan energi listrik sebesar 1,8 miliar kWh setiap tahunnya dan dapat memasok kebutuhan energi listrik untuk 300 ribu rumah. Pembangunan PLTS ini juga bertujuan untuk memasok 10% kebutuhan energi listrik Qatar dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Teknologi yang digunakan dalam PLTS Qatar sangat canggih. Panel surya pada PLTS ini memiliki dua sisi yang dapat menyerap panas matahari dan dapat dimiringkan untuk mengikuti arah sinar matahari. Terdapat 1,8 juta panel surya yang terpasang pada PLTS ini, dan ketika malam hari, terdapat lengan robot yang membersihkan panel secara otomatis dari debu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.